Kendaraan dibawa itu pusing. Terus kalau misalkan aku cuek, kayak yang kayak menahan diri sakit diri sendiri gitu loh. Pokoknya kita satu, oke, baik. Jangan dibawa pusing, intinya kita santuy. Tadi kamu nyanyi sendiri kan, kayak kayak lagu di rumah aja di telepon you. Aku tuh kayak yang gimana gitu, kayak udahlah ya mundur gitu. Kata komisi bener, kalau udah jodoh pasti bertemu. Tapi aku maksa kayak jodohnya dia. Bisa. Tapi si bentengnya tuh terlalu tinggi, benteng terlalu tinggi. Orang bilang apa? Tidak ada mustahil di dunia ini. Allah bisa karena biasa, kan gitu. Ya, kalau kata Koto, kalau cemburu itu wajar nggak sih? Cemburu, semua orang bisa cemburu. Cemburu itu kan banyak, belum tentu hanya di dalam hal percintaan. Cemburu di dunia pekerjaan, di dunia apapun bisa cemburu orang, karena kan dia melihat orang itu melebihi dia. Benar nggak? Cemburu jangan identik dengan dunia percintaan. Cemburu itu banyak-banyak, bisa dikategorikan banyak tempat loh, tergantung dengan dengan kejadian yang terjadi. Jadi ibaratnya semuanya itu tergantung dengan mindset pikiran kita, gimana kita dengan cara berpikir kita, biar kita nggak termakan dengan pikiran kita yang negatif. Contoh kecil aja lah, aku kok misalnya kalau udah kayak benar-benar nggak ada itu, aku nggak pernah lagi mau datang ke room ini. Kayak untuk sapa, say hello, sampai nyawer lagi, ngapain lagi? Kan gitu. Memang aku beli diamond nggak pakai duit, pakai daun. Ko BRG, aku mau beli diamond, tapi pakai daun bayangnya. Kenapa menjontar? Jadi ini aku udah, aku masih nganterin kamu, say hello, masih support kamu. Emang kurang apa lagi? Aku mau jadi teman kamu aja deh, Kotong, biar ditemenin setiap saat. Kok kayak gitu kamu bicaranya? Ya iya, lebih baik menjadi teman. Kok benar enggak sih? Di sini semuanya kan lebih friend. Itu teman. Oh, jadi teman tuh yang nemenin setiap saat. Terus kayak supportnya lebih gede gitu. Ya udah aku jadi teman kamu aja gimana? Everybody yang di sini semuanya teman. Kita kan teman kenalnya dari dunia maya, saling sapa. Oh gitu. Akrab ya, jadi teman. Kayak semuanya teman gitu yang maksud kamu itu. Berarti kamu kaku juga teman gitu. Apa? Ngomong apa tadi? Aku enggak kedengaran. Biasa kalau udah akhir bulan, ini sinyalnya kayak BPJS. Oke, Kotong. Hilang timbul. Dia pengennya lebih ko lebih berapa mili ko. Oke, baik. Ini aku masih itu loh, komisu masih mau datang-datang main-main ke roomnya Kesia, bantu-bantu support meskipun benar-benar tak seberapa ini. Ya udah pasti miss you. Kesia orangnya kuat loh, komisu. Kesia orangnya apa? Meskipun dia cewek tapi dia mentalnya kayak cowok loh. Dia bener-bener cewek fighter dia kok. Dia feelingnya kuat. Bisa tahu kita di room siapa? Iya.